Allah menyatakan kitab yang diturunkannya mengandungi ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Walladhi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamat. Minhu ayatun muhkamat. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Mana ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kita kata, untuk apa buat turun ayat mutasyabihat mengelirukan? Bukan begitu. Sebenarnya tak payah ayat Quran pun. Ayat Quran dalam hidup kita ni banyak perkara. Kita tahu semua ke? Semua jelas ke pada kita? Yang tak jelas tu lebih banyak lagi daripada yang jelas. Tapi kita hidup pun tak ada apa pun. Kita hidup pun. Untuk apa menyerabutkan fikiran kita nak fikir-fikir tak tentu pasal? Yang kita tak tahu. Berapa banyak? Banyak lagi yang kita tak tahu daripada yang kita tahu. Ada masalah? Ada masalah. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau pakai yang muhkamah itu kan selesai. Yang jelas. Jangan pakai yang kabur, yang tak jelas. Lepas kita kata untuk apa Tuhan buat yang kabur? Memang begitu dunia ni. Contohnya. Tuhan berapa banyak kan puji akal. Manusia yang berakal. Manusia yang berfikir. Manusia yang macam-macam dia sebut. Ulul albab, ulul absar dan sebagainya. Ya tafakkarun, ya tadabbarun. Dan guna akal itu. Apa itu akal? Akal itu apa? Apa itu akal? Akal itu sendiri. Cuba bagi tarikh. Pingok-pingok. Padahal kita duduk guna selalu. Takkanlah kita nak kata tak boleh. Kita tak boleh fikir. Kita tak boleh buat keputusan. Selagi kita tak tahu apa itu akal. Jadi sampai bila kita nak baru boleh buat kerja kalau macam tu? Sampai bila baru boleh kita buat keputusan? Kalau macam tu nak tahu akal tu. Akal tu apa? Kan tidak sama, tidak keliru. Kita duduk bawa yang sama tu dah hidup ni. Tak perlu sibuk dengan itu. Kalau sibuk itu, habis masa. Kita boleh makan, boleh minum, boleh bercakap, boleh bersandar kemari. Sebab kita ada roh. Apa itu roh? Apa itu roh? Kalau nak tahu apa itu roh dulu, barulah nak semaya, barulah nak puasa, barulah nak ikut agama sampai mati pun tak dapat. Tak perlu kisahkan itu mutasyabihat. Tak perlu sibuk dengan benda tu. Buat masa. Dan Tuhan tidak wajibkan kepada kita tahu benda tu. Setakat yang kita tahu, yang kita boleh fikir, setakat itu sudah. Yang Tuhan kira pun setakat itulah. Tuhan tak akan soal kita, masukkan neraka kita, kerana kita tak tahu apa itu hakikat roh. Benda-benda macam ni. Tak payah Quran dalam kehidupan kita berapa banyak. Berapa banyak. Yang kita tak tahu. Kita tahu kau kuman. Kuman. Kenapa? Tak nampak. Berapa banyak kuman? Tak tahu. Lepas tu tak boleh hidup lah kalau tak tahu. Boleh hidup. Tak boleh buat keputusan lah. Boleh buat keputusan. Tak boleh belajar lah. Boleh belajar. Tak boleh makan lah. Makan. Tapi ada juga orang yang mati kerana kuman. Itu dunia tempat ujian. Itu saja. Tak payah sibuk nak tahu benda tu dulu. Baru kita nak makan. Kalau macam tu mati. Selagi tak tahu kuman, ni kuman apa, baik ke tidak baik ni, ada pada nasi aku nak makan hari ini, nah, aku tak akan makan. Matilah awak. Itu sebenarnya hidup. Salah satu punca manusia menjadi sesat, ialah kerana mereka suka sangat bermain-main dengan ayat-ayat mutasyabihat. Lautan takwil diharungi untuk menimbulkan fitnah. Padahal, tidak ada yang mengetahui takwilan sebenarnya, melainkan Allah. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Oleh itu umat Islam hendaklah berwaspada terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Jangan sampai mereka juga jadi sesat kerananya seperti ahli kitab sebelum mereka. Umat Islam sebaliknya diajar supaya selalu berdoa begini: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni doa diajar kita begini. Allah menyatakan sifat-sifat orang-orang yang berakal menggunakan lafaz ulul albab dan ulul absar. Siapakah mereka? Mereka ialah orang-orang yang tidak mentakwil.
ayat-ayat mutasyabihat. Sebaliknya mereka mengikut dengan patuh ayat-ayat muhkamat. Disebut wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun, seperti yang kita sebut tadi. Nah, ini cerita Kristian. Kristian ni yang jadi sesat, kenapa? Sebab dia duduk pakai ayat mutasyabihat. Suka sangat main ayat mutasyabihat. Tak mau pakai ayat muhkamat. Kita ni pun begitu juga, macam saya sebut tadilah. Kalau baru nak makan, kalau dapat pastikan di dalam sepinggan nasi kita tu kuman, kuman bagus ke tidak bagus, mesti diasingkan kuman itu. Oh, teruk, tak makan mati. Tak perlu sibuk dengan benda-benda macam tu. Makanlah macam mana, nasi putih macam mana pun, kamu mati juga. Sebab dunia ni memang dia kena mati hujungnya. Tak payah sibuklah benda tu. Begitu juga ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa tu kan sangat kepada ayat-ayat mutasyabihat tu? Banyak lagi yang lain. Sudah cukup untuk kita dengan ayat-ayat muhkamat. Gitulah cara. Mereka sesat kenapa? Kerana pakai mutasyabihat. Kamu pun jangan jadi seperti mereka. Ini secara tidak langsung bagi peringatan kepada orang Islam, kepada umat Muhammad, bahawa jangan bersikap macam tu. Susah nanti. Kita juga yang sesatnya akhirnya. Sebaliknya orang Islam sepatutnya kena berdoa dengan Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana.